Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi di video saya. Malam ini saya sedang menuju ke pasar Kebayoran Lama untuk berbelanja sayur dan ikan ya teman-teman. Lokasi pasar Kebayoran Lama ini letaknya berdekatan dengan stasiun kereta api Kebayoran Lama. Sepanjang jalan ini yang menuju ke arah pasar sayurnya banyak lapak pedagang kaki lima ya teman-teman, yang menjual kaos, baju, sepatu, jaket, dan lain-lainnya. Sekarang saya sudah sampai ya teman-teman di pasar Kebayoran Lama ini. Pasar Kebayoran Lama ini kalau malam hari lapak pedagangnya berada di pinggir jalan ya. Jadi kalau belanja kita cukup berada di sepanjang jalan ini ya teman-teman. Untuk jenis barang yang dijualnya berupa sayur-sayuran, ikan, ayam, bumbu-bumbu, dan semua jenis kebutuhan dapur ada semua ya teman-teman di sini. Dan sekarang saya mau menuju ke lapak ikan dulu ya.
Dan ini lokasi lapak ikan ya teman-teman. Lokasinya berada di ujung jalan, hampir mendekati lintasan kereta api. Ikan yang dijual di sini bermacam-macam jenis ya teman-teman. Ada ikan air laut dan tersedia juga ikan air tawar.
Baiklah teman-teman, sekian dulu ya video saya dari kawasan Pasar Kebayoran Lama ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya ya teman-teman. Terima kasih.